Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman suwanta rajut semuanya halo apa kabar um, di 2 minggu hari puasa hari ini gimana teman-teman puasanya masih lancar ya mudah-mudahan masih lancar oke ketemu lagi bareng aku dikit teman-teman hari ini aku mau ngasih tutorial lagi ke teman-teman tutorialnya apa nah di depan aku udah ada bocorannya aku mau bikin lagi gelang rajut seperti ini teman-teman ini aku udah bikin sebelumnya dan ini gampang banget, dia cuma pakai tusuk rantai aja. Di sini aku pakai tiga warna ya. Nah, ini aku simpen dulu. Ini alat dan juga bahannya udah aku siapin, ada gunting, korek api, hakpen, aku nanti pakai yang nomor 4. Kemudian ada tiga benang. Nah, ini aku pakai benang polikilap, teman-teman, ada tiga warna, warna marun, warna biru tua, ini tua navy tua gitu dan juga warna silver. Oke, okay, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai yuk. Nah, teman-teman, langkah pertama aku pakai benang yang warna silver dulu. Di sini aku sisain sekitar 15 sampai 20 cm kita sisain ya benangnya. Kemudian pakai hakpen yang nomor 4 kita buat slip knot. Dari bawah benang kita putar, kita ambil ke depan. Seperti ini. Nah, udah jadi slip knot. Lalu kita membuat kok ngeblur. Kita membuat 40 tusuk rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 sedikit lagi 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Oke okay, udah ada 40 tusuk rantai Lalu benang yang paling ujung kita tarik Kemudian benang yang di bagian kiri Benang yang masih utuh ini kita masukkan ke dalamnya lalu kita tarik seperti ini kemudian sekitar ada e, 20 cm kita gunting di sini pakai korek api sisain aja nggak apa-apa gak panjang yang ini kita gunting pakai korek api udah selesai satu benang pertama kemudian di sini aku mau pakai benang yang kedua. Nah, benang yang kedua aku pakai benang yang warna merah marun ini, teman-teman. Nah, bedanya di sini kita bikin slip knotnya itu pendek aja, maksudnya benangnya yang disisain gak usah panjang-panjang. Pendek aja, kita buat slip knot. Kemudian kita buat tusuk rantai lagi. Kita mulai arahnya itu sama dengan arah yang pertama ya, teman-teman. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai teman-teman bikinnya dari yang arah ini. Ini kan arahnya eh, yang dari berlawanan. Jadi ini bagian yang terakhir. Ini bagian yang awal. Nanti kelihatan kok dari bentuk ininya nanti bakalan kelihatan. Oke. Nah, ini kita masukkan dulu hakpen ke hasil dari slip knot yang benang warna silver. Lalu kita ambil benang Kemudian kita membuat ini kayak slip stitch gitu teman-teman sebenarnya tusuk rantai Tapi kita masukkan di jadi rantai itu kan hasilnya dia ada dua ya Kanan dan juga kiri kita ambil yang bagian kanan Kita membuat tusuk rantai juga Tapi ini biasanya disebutnya kayak uh, slip stitch Kayak gini Jumlahnya sama Kita menyesuaikan dengan jumlah rantai yang pertama Tadi ada 40 Berarti di sini kita juga bikin 80 Nah ini jangan sampai ada yang diloncatin ya teman-teman Jadi masing-masing lubang itu benar-benar harus kita isi Ini ambil yang sebelah kanan Kita isi satu per satu Nah teman-teman ini udah bagian terakhir Bagian terakhir ini bagian benang yang paling ujung Kita ambil Langsung kita gunting Nah ini langsung kita gunting ya Kita potong pakai korek api Pendek aja Nah udah seperti ini Nah setelah ini Kita ganti ke benang yang ketiga Atau benang yang terakhir Oke, okay, benang terakhir ini warna yang navy tadi ya, navy tua, kita bikin slip knot dulu juga, pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Oke, okay. kemudian kita sambungin lagi lewat yang baling bawah tadi, ambil, kalau susah ambilnya kita pakai yang benang yang warna silvernya aja. Kalau bisa dua-duanya nggak hmm, apa-apa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa karena ini udah terlalu kecil oke okay, kayak gini teman-teman kemudian kita buat slip stitch juga lagi di benang yang warna merah ya benang yang kedua yang warna merah dan di bagian yang sebelah kanan juga jadi urut kita ambilnya kanan 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 ini ya masukkan satu persatu benang kita isi satu-satu jangan ada yang diloncatin

Oke, bagi hasilnya seperti ini. Aku selesaiin dulu ya, teman-teman. Nah, ini udah selesai teman-teman bagian terakhir. Sisa satu. Kemudian, aduh agak ngeblur lagi. Oke. Okay. Nah, ini sisa benang yang paling terakhir. Coba kita ambil dua-duanya ya. Di benang yang warna merah. Dan juga benang yang silver. Ini kita masukkan ke benang merah dulu. Setelah itu ke yang silvernya. Ambil benang. Langsung deh kita tarik ke belakang. Boleh tambahin satu lagi buat pengunci. Oke, setelah itu kita gunting pakai korek api, kita potong pakai korek api. Nah, benang yang merah dan juga yang biru ini kita rapihin, rapihinnya ke dalam ya, teman-teman, ke bagian yang sini karena nanti yang akan dipakai buat. Motifnya itu adalah yang bagian belakang. Nah, ini yang motifnya. Sekarang, benang yang biru ini kita selip-selipin aja supaya dia rapi. Kita masuk-masukin di sini aja. Nah, begitu pun dengan yang merah. Yang merah juga seperti itu. agak karena ini ketat banget teman-teman. Oke udah, nah ini udah aku sedipin. Sekarang kita gunting dulu, kita gunting mepet. Nah setelah itu kita korek api. Bagian satunya atau bagian ujung sebelah sini juga begitu ya. Yang merah ada juga yang biru kita Rapihin masuk ke dalam. Ini aku rapihin dulu yang sudah sini. Nah teman-teman ini hasilnya tadi ya yang aku bikin tadi. Ini adalah uh, rantai yang pertama yang warna silver, rantai kedua yang merah, rantai ketiga yang warna biru navy ini. Nah ini udah selesai. Bentar-bentar ada yang sedikit mengganjal. Aku benerin dulu. Oke udah nah ini bagian depan ya teman teman nah sekarang kita balik tara nah ini nanti yang akan kita pakai e, bagian yang kita pakai itu nanti posisinya seperti ini teman teman nah gitu ya nah sekarang di bagian bawah ini tadi kan ini bagian bawah ada yang panjang dan juga ada yang pendek yang pendek adalah bagian yang yang pertama ya awal kita bikin ya panjang adalah bagian yang e, terakhir nah sekarang Bagian yang panjang letakkan di sebelah kiri teman-teman Bagian yang pendek letakkan di sebelah kanan teman-teman Posisinya seperti ini ya Seperti ini ya Ini yang pendek sebelah kanan Yang panjang ini sebelah kiri Setelah itu Bagian yang panjang kita tarik ke eh, Bagian yang pendek yang ada di sebelah kanan kita tarik ke kiri Seperti ini nah ini yang panjang kita buat simpul seperti ini teman-teman ini di depan ini di belakang ini tarik ke depan bawa ke bawah lalu kita masukkan dan juga kita tarik tariknya sampai yang paling ujung ya hmm, seperti ini kalau udah ini udah satu sekarang dua Pepetin lagi, jangan terlalu renggang. Kemudian, ini yang ketiga, pepetin juga, jangan terlalu renggang. Dan ini yang keempat, terserah teman-teman mau bikinnya berapa kali. Biasanya, sih, aku empat kali, tiga atau empat kali, empat sih, seringnya. Nah ini buat narik-narik ya Buat narik-narik Oke ini buat narik-narik Setelah itu di bagian ujung Sini Kasih simpul juga Ini bisa teman-teman tambahin uh, Apa namanya manik Tapi kalau misalkan modelnya Modelnya model kayak gini Aku sih lebih nyaranin Jangan pakai manik Karena jadinya Ngejomplang gitu Karena ini modelnya model yang Biasa nggak, nggak pakai manik Tapi kalau teman-teman suka pakai manik Juga nggak apa-apa sih sesuka hatinya teman-teman aja kayak gini ya set udah terus kemudian aku gunting dan juga dikorek oke begitu pun dengan satunya juga panjangnya uh, usahain mirip-mirip ya teman-teman jangan terlalu ngejomplang beda-beda dikit lah nggak apa-apa tapi jangan yang jomplang banget gitu oke okay. ini juga udah selesai oke okay deh udah selesai deh Oke okay, teman-teman ini hasil dari gelang yang aku bikin barusan Ini yang pertama, ini yang kedua tutorial yang aku pakai ini Ini sama aja ya, cuma beda warnanya aja Wow, kelihatan simple banget Tapi ketika jadi tuh hasilnya keren banget nih teman-teman Coba aku bikin, aku pakai ya oh, Ini bener-bener paling gampang lah ini tuh Teman-teman pemula pasti pada bisa semua Kita tarik Oke okay. Ini yang warna e, merah. Kemudian ini coba aku pakai yang warna biru. Ini cuma beda di warnanya, cuma beda di biru sama di yang warna navy aja. Kok agak susah ya? Nah, mungkin karena puasa tenaganya jadi kurang. Set Oke. <laughs> Oke, okay. okay, teman-teman. Jadi beginilah jadinya. Untuk tutorial kali ini Wow simple tapi keren banget ya Keren banget gak sih Aku sih ngeliatnya suka <laughs> Oke okay, teman-teman gimana nih uh, Pada mungkin masih bingung atau gimana nih Kalau misalkan masih ada yang bingung Boleh langsung tulis di kolom komentar ya Ini aku pakai benang polyester Tiga warna Teman-teman kalau misalkan pakai benang yang warna lain Mungkin poli cherry Poly es uh, Polyester Oh iya maaf polikilap Bukan polyester poliester kemudian katun atau benang-benang lainnya yang mungkin uh, ukurannya sama itu masih nggak apa-apa teman-teman. Karena itu bagus juga gitu bikin gelang tuh. Yang penting uh, benangnya bisa nyesuain aja gitu, tergantung teman-teman. Di bagian sini aku nggak pakai manik tapi kalau teman-teman pakai manik juga it's okay, nggak apa-apa, terserah teman-teman. Nah, teman-teman karena video kita kali ini tutorialnya sudah selesai itu tandanya perjumpaan kita juga harus berakhir ya, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video semantar rajut kali ini dari awal sampai akhir, bahkan sampai uh, tanpa skip. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman lainnya yang mungkin butuh tutorial rajut merajut. Kalau masih ada pertanyaan juga tulis di kolom komentar aja ya teman-teman nanti insya Allah bakalan aku jawab satu persatu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. See you on the next video. Bye bye.